belakangan Akbar di telinga. Ini sebab lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet viral di berbagai sosial media, khususnya di aplikasi TikTok. Setelah viral, banyak yang mengkritik lagu ini sebab lagu tersebut dianggap melecehkan Joko Tingkir yang merupakan tokoh ulama penting yang dihormati di Tanah Jawa. Hingga akhirnya orang yang mengaku menciptakan lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet minta maaf. Ronald Dwi Febrianza, yang disebut sebagai pencipta lagu viral Joko Tingkir Ngombe Dawet, meminta maaf setelah lagunya itu dianggap telah melecehkan tokoh ulama Joko Tingkir. Melalui video di kanal YouTube Tamahalu 008, Ronald membuat video permintaan maaf atas penggunaan nama Joko Tingkir di lirik lagunya. Guru Besar Universitas 11 Maret atau UNS, Profesor Bani Sudardi, menjelaskan, Joko Tingkir atau Jaka Tingkir bukanlah nama yang sesungguhnya. Joko Tingkir adalah sebuah gelar yang dimiliki oleh seorang pria bernama asli Mas Karebet, karena dirinya pernah menjadi anak angkat dari Ki Ageng Tingkir. Joko Tingkir kemudian mengabdi di Kesultanan Demak. Akibat kesuksesannya saat mengabdi, Joko Tingkir pun diangkat menjadi menantu Sultan Trenggana. Itulah mengapa Joko Tingkir masih termasuk keluarga Kesultanan Demak. Bani melanjutkan, ketika terjadi perebutan kekuasaan di Kesultanan Demak, Joko Tingkir kemudian dapat memenangkannya, sehingga ia menjadi sultan di daerah Pajang, yang saat ini merupakan sebuah kelurahan di Surakarta atau Solo. Adapun kesaktian Joko Tingkir tampak ketika dirinya bisa melompati kolam Masjid Demak secara mundur. Bahkan, konon ia juga bisa membunuh seekor kerbau menggunakan tangannya dengan cara ditempeleng dan menaklukkan 40 ekor buaya di sebuah sungai yang bernama Kedung Srengenge. Dalam tata budaya Jawa, nama Jaka Tingkir atau Joko Tingkir dinilai perlu dijaga dan disebutkan secara hormat. Sebab Joko Tingkir adalah salah satu dari sultan yang pernah berkuasa di tanah Jawa ini. Bani menambahkan, hingga saat ini garis keturunan atau trah Joko Tingkir masih tetap eksis. Salah satunya adalah Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang disebut sebagai cucu generasi keenam dari Joko Tingkir.